juara tetap seorang. Betul. Kita nakkan seorang saja, Mr. Kuala Lumpur 2016, yes, bagi kategori 75 kg ke bawah. Oh, Datuk saya berdegup laju, nampak ya? Berdegup laju. Debar-debar pula rasanya. Kita saksikan bersama-sama. Oh, ya, berikan sokongan anda kepada kedua-dua peserta ini. Ya, berikan sokongan. Kemenangan pertama kepada Safran. Kita pergi ke round yang kedua. Kategori C, bawah 75 kg. Anda berdua perlu diikat tangan. Hei, kenapa lah kau tak nak habiskan awal? Oh, minta Abang Bomba bersedia. Medik bersedia. Medik bersedia. Jantung lagi ni kuat pula. Saya yang punya ni. Tengok dia ni, dia hater. Ni saya nak tanya ni, ni tangan betul tu? Keras. Hater kau ni, ni air ni. Keras betul tangan dia lah. Oh, dahsyat game petang ni. Kita akan saksikan sekarang yang sedang berlangsung di pentas utama adalah acara gusti lengan kategori C 75 kg ke bawah. Oh, siapakah yang bakal merangkul gelaran Mr. Kuala Lumpur 2016? Pemainan gusti memerlukan teknik yang betul, cara yang betul, perlu ada disiplinnya. Ya, bukan cuma bermain letak pandai terus nak lawan. Ya, jangan macam tu. Naik. Letak tangan nak terus main, tak ada masanya. Oh, tapi aku dah bersedia. Kalau dengan air macam kau, kalau dengan kau, aku bersedia. Itu dia. Kemenangan jatuh kepada Muhammad Safwan Muhammad Azim. Ya, tanya-tanya bawah 75 kg, Mr. Kuala Lumpur 2016 bagi kategori 75 kg. Oh, jatuh kepada juara bagi kategori C 75 kg ke bawah, jatuh kepada Muhammad Safwan Muhammad Azim. Tahniah. Dan di tempat kedua jatuh kepada Muhammad Faiz Kazim Ahmad. Ya, berikan tepukan gemuruh kepada mereka.